Hari kedua pemberlakuan larangan mudik lebaran, suasana di Bandara Internasional Juanda, Surabaya sungguh lengang. Hanya terlihat sejumlah penumpang khusus yang telah memiliki surat perjalanan sesuai ketentuan. Mau kemana nih, Mas? Mau ke Jakarta. Oh, dalam rangka apa? Dalam rangka ini apa, mau kerja. Oh gitu ya. Ini dilengkapi surat tugas juga? Kenapa? Ada surat tugasnya juga? Ada, ada. Dari perusahaan? Iya, dari perusahaan. Berapa orang berangkat? Sendiri, saya sendiri. Satu orang. Operasional Bandara Juanda berkurang drastis. Jika saat normal beroperasi 18 jam sejak pukul 4 pagi, kini Bandara Juanda hanya dibuka mulai jam 6 pagi dan tutup jam 6 petang. Jadwal penerbangan juga berkurang dari 120 penerbangan sehari, kini tinggal 20 penerbangan domestik dan internasional. Kemudian di internasional kurang lebih ada 6 perkara pesawat, yaitu karena ada kegiatan dari pekerja migran Indonesia yang datang ke. Larangan mudik lebaran sangat mempengaruhi penerbangan. Tidak hanya jadwal penerbangan dipangkas, jumlah penumpang dalam sekali penerbangan juga hanya berkisar 10 orang penumpang.